Lega dan bersyukur akhirnya air sampai juga. Itu ungkapan pertama penduduk di Taman Tasik Tambahan Ampang selepas lori tangki air milik Air Selangor tiba di kawasan itu. Ini kerana selepas terpaksa berdepan gangguan bekalan air tidak berjadual pada Isnin lalu, ini kali pertama mereka menerima bekalan air. Seorang penduduk, Asyah Muhammad Ali, memberitahu dalam tempoh itu dia hanya menggunakan air simpanan sedia ada dan terpaksa menggunakannya secara berjimat. Ini baru air sampai. Berapa hari kami tak ada air, baru hari ini sampai. Lepas tadi hujan sekejap, dapatlah pada sikit. Kalau lebat, banyak air kami. Kan? Itu pun bagi pada yang pencemaran dulu. Dia bagi sikit-sikit itu, itulah yang kami pakai. Sementara itu, Noraini Muhammad yang juga penduduk di taman itu menzahirkan rasa kesal terhadap pihak berkenaan kerana gagal menyelesaikan isu air. Harap janganlah putus lagi air kan. Kalau satu hari tak ada, tak apa. Tapi kalau dah makan tiga hari, bensan gitu lah. Kalau api tak ada, tak apa. Air itu kan punca semua segala kita nak masak, nak makan, minum. Kalau tak ada air, satu hari tak apa. Kalau dua hari itu, hari yang kedua datanglah hendaknya. Turut menzahirkan rasa kecewa, penduduk Taman Sama Hamzah Osman yang mahu masalah itu dipandang serius semua pihak berkaitan. Ya, pencemaran air kan. Kerap senang kena. Macam mana cara itu. Ya, tak, itu yang tak. Susahlah rakyat. Kan sekali budak-budak, budak kecil ramai kan. Masalah dia nak berak, nak apa semua. Kalau masalah apa ni, makan-makan tu tak apalah. Kita boleh beli lauk-lauk kat kedai ke. Macam itulah keadaan. Kita minta keberakangan stabilkanlah. Itu yang kita minta. Minta tolong sangatlah. Minta tolong sangatlah. Kan? Masalah air ini memang penting. Kalau api tak ada, kita boleh main lilin. Ini air tak boleh. Solat lagi apa macam kegunaan air.